Hai teman-teman semua, selamat datang di Metal Channel Horas. Di video kali ini aku ingin membahas tentang berbagai jenis makanan di Norwegia. Tanpa berpanjang lebar, aku ingin memulai nih dari yang pertama. Apa sih makanan pokok di Norwegia? Makanan pokok di Norwegia adalah kentang, guys. Yes, kentang. Jadi kalian nggak salah dengar ya, makanan pokok di Norwegia itu adalah kentang. Kalau di Indonesia, kentang itu ke sayur-sayuran. Sebenarnya kentang itu mengandung karbohidrat dan juga mengandung vitamin C ya, banyak vitamin C dari kentang. Dan di Norwegia ada berbagai jenis kentang, guys. Nanti aku tunjukin di sini berbagai jenis kentang di Norwegia dan nama-namanya. Jadi kentang di Norwegia itu teksturnya lembut. Kalau kita rebus atau kita masak gitu ya, kalau udah kita kulitin kulitnya, dia tuh teksturnya lembut banget, pulen gitu, dan enak. Dan yang kedua, guys, aku mau membahas tentang ikan. Di Norwegia itu banyak berbagai jenis ikan, dan ikannya itu rata-rata jenisnya ikan berwarna putih. Nanti aku tunjukin di sini. Dan ikan-ikannya itu gede-gede, guys, lembut, dan kalau kita goreng itu cepet apa gitu ya, cepet hancur, karena kalau misalnya dijual gitu ya, ikannya itu tulang-tulangnya udah dikeluarin semua gitu. Jadi kita harus pelan-pelan ya ketika kita ngebalikin ikannya gitu, karena dia tuh lembut banget dan banyak mengandung omega 3 ya, dan protein, dan bagus banget buat tubuh. Yang ketiga, guys, jadi di Norwegia itu ada makanan-makanan tradisional juga, guys. Mereka itu menyajikan makanan-makanan tradisional itu ketika mereka merayakan hari besar, contohnya seperti Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, 17 Mei. 17 Mei itu adalah hari kemerdekaan Norwegia. Jadi mereka biasanya menyajikan makanan-makanan tradisional mereka untuk keluarga mereka di rumah. Dan ketika mereka merayakan hari besar itu, mereka biasanya menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Dan contoh dari makanan tradisional itu adalah, yang pertama itu riba ya. Riba itu makanan non halal, itu dari daging babi. Kalau menurut aku itu enak, dan mereka biasanya menyajikan di hari raya Natal, juga hari raya besar lainnya, mungkin Paskah juga ya, atau 17 Mei. Yang kedua, makanan tradisionalnya itu pinacot. Pinacot itu dari lem, jadi itu enak. Rasanya itu asin tapi enak. Dan di Norwegia itu tidak begitu banyak bumbu-bumbu ya, paling mentok-mentok itu garam sama black pepper, tapi rasanya itu enak gitu, jadi nggak terlalu banyak embel-embel gitu. Nah, yang ketiga itu fårikål. Fårikål itu mereka biasanya sajikan di ketika musim gugur, mereka biasanya masak fårikål. Fårikål itu juga dari daging domba, dan mereka juga masak itu berjam-jam. Rasanya itu asin dan rasa black pepper gitu, guys. Jadi mereka masak bareng kol gitu ya. Baunya sih aku nggak suka, tapi kalau udah dimakan itu enak gitu rasanya. Cuman baunya aku nggak suka karena baunya itu strong banget gitu ya. Bau daging domba itu strong gitu. Aku nggak suka, aku pribadi, tapi suka rasanya. Dan ada lagi makanan-makanan lain, nanti aku tunjukin di sini. Next, aku mau membahas tentang kue-kue di Norwegia. Jadi di Norwegia itu kalau makan, mereka biasanya suka menyajikan makanan penutup juga, guys, seperti kue, kayak manisan-manisan gitu, seperti puding gitu. Mereka biasanya makan setelah makan makanan berat gitu.
contoh dari berbagai macam kue di Norwegia itu ada banyak guys di Norwegia dan mereka tuh enak-enak. Nanti aku tunjukin kue-kue apa aja, kue-kue tradisional yang mereka bikin di hari besar, di hari raya besar di Norwegia. Nanti aku tunjukin di sini nama-namanya. Oke guys, sampai di sini dulu video aku tentang berbagai macam jenis makanan di Norwegia. See you in the next video.